Wah, ya, lama sekali ya. AM to the PM, PM to the AM. Kurang karena dia terlalu panjang atau batang-batangnya ngewer atau gimana ya, kesana kemari, jadi alangkah baiknya diikat ya teman-teman, karena batang ini kemana-mana teman-teman, jadi takutnya patah gitu ya, alasan aja gitu, ketarik atau apa. Ini biar juga memperkuat dari batang tersebut biar nggak terlalu kaku, nggak terlalu ngoyo gitu. Karena kan pohon karakter ini dia batang panjang terus kayak menghelaikan gitu, jadi kurang lebih kita harus menyiapkan yang namanya pengganjal atau tahanan biar pohonnya tetap kokoh. Nah ini lagi tetap melakukan media ya, menandai dia biar pas bagaimana sebetulnya dikemikan rupa biar pas ya buat di pohon tersebut gitu. Gitu. Apalagi nih pak? Ngambil besi itu di talan ganjal itu orang kecil. Oh, ikat nah ini buat nahan ya paralonnya ya teman-teman. Nah, paralon ini untuk menahan ya. Karena pohonnya ya kurang lebih kayak ngoyo gitu ya, kayak layu gitu. Cuman emang karakter pohon tersebut seperti halnya kayak rubiscan, tapi rubiscan itu batangnya nggak terlalu panjang. Kalau ini benar-benar panjang, jadi agak sedikit moyo gitu ya. Nah ini kan udah selesai nih tadi. Nah itu diberikan di atas medianya itu diberikan secukupnya purada dan asmakol agar varigatanya tetap stabil, maksudnya bagus. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita kan menggunakannya secukupnya aja ya, karena sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut. Ini sudah dapat ya. Dapat satu. Ya, nah ini bonggolannya ya teman-teman ya. Berarti kita sudah selesai tadi satu pot ya. Nah ini tinggal bonggolannya ya. Bonggolannya tersisa 2 daun ya teman-teman, dan akarnya rimbun banget ya. Wow, nah besar ya itu, dan sama bonggolan ya satu pot. Jadi kita hari ini mendapatkan 2 pot ya. Sama diberikan di potnya itu puradan dan apokot ya, di pertengahan atau setengah seperempat dari media, nanti di atasnya ditambah lagi ya gitu. Itu wow mewah ya. Rapiin juga nih medianya teman-teman, karena sama ini dia ya, sama kayak atasannya karena batangnya panjang ya. Terus apa namanya, karena batangnya panjang terus agak sedikit agak layu atau ngoyo ya, memang karakter seperti itu pohonnya. Jadi kita
ingat-ingat dulu biar medianya juga cukup ya. Kan bisa jadi nanti bisa bertunasnya bisa 4-5 kali atau 6 kali kita ketahui rezeki ya. Kalau rezeki nanti sini kita bisa jadi dapat nanti ya. Wow. Sama teman-teman, karena kan pot ini besar ya, jadi kita menggunakan media yang cukup lumayan juga teman-teman, sama seperti halnya atasan yang tadi itu ya, atasan yang tadi ya, karena selanjutnya itu pemberian sama seperti yang tadi saya bilang ya, diberikan atasan sudah selesai di atasan dia, ditaburkan perdana itu coklat ya, secukupnya saja ya, buat teman-teman harus tahu juga takarannya, takutnya nanti tidak stabil dengan tanamnya atau kurang baik ya dalam segi variegatan atau lain sebagainya, sangat mempengaruhi ya, dan maaf tempat kalau sangat mempengaruhi untuk teman-teman. Nah, seperti ini berarti ini alhamdulillah sudah mendapatkan 2 pot ya. Nah, jangan lupa ini juga mau bisa enggak ya, biar ada penyangganya, biar enggak kebawa angin-angin juga ya. Karena di sini anginnya cukup lumayan kencang ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya di kasih penyangga atau tahanan gitu, biar tetap kokoh ya. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini pot dari atasannya ya, tuh mewah banget ya teman-teman, mewah banget, terus diikat ya, diikat karena harus dinyol ya, karena kan batang apa aja tempat ya, mereka tuh mewah banget. Dan dirapiin ya. Selanjutnya nanti setelah melakukan udah nih penyulitan, melakukan lagi ya segala macam, masih kurang ada yang stokan kita ya, media-media vitamin-vitamin yang seharusnya ditaruhin di media. Nanti ada lagi ya. Terakhir adalah sekarang next apa lagi pak? Kita akan melakukan. Nah, kita akan selanjutnya akan melakukan penyiraman teman-teman. Ya. Penyiraman ya, terakhir berarti finishing ya, kurang lebih seperti itu ya. Begitu teman-teman. Nah, itu juga lagi dirapi-rapiin ya. Mungkin teman-teman akan terdengar suara angin ya, kamu. Karena itu angin itu cuma ini. Kalau suara hari ini ya. Kita mau siram, penyiraman terakhir ya, finishing ya teman-teman ya. Sebelum itu kita meracik dulu teman-teman ya, meracik dulu
situ ada B1 ya secukupnya. Ya, tuh. Tarap berapa? Dan di situ ada selanjutnya adalah hantu. Ya, secukupnya juga. Ya. Gunakan semua secukupnya teman-teman. Enggak boleh banyak-banyak, enggak boleh kelebihan. Nih. Ya. Ini hantu nih seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya ini B1 yang tadi ya. Nah, yang selanjutnya Antonic ya. Antonic yang kayak gini teman-teman. Tuh. Ya, yang ini. Nah, ya yang ditetesin itu adalah Albero ya, teman-teman. Sama semua secukupnya aja teman-teman ya. Nih, Albero yang ini teman-teman nih. Kelihatan enggak? Kurang lagi, nah kayak gini ya. Nah ini teman-teman perbedaannya. Terakhir adalah vitamin atau bisa dibilang vitamin organik ya, semua tumbuhan ya teman-teman ini. Setelah itu di mix ya, di mix, mix, setelah di mix barulah di mix dikiranya sudah cukup, barulah penyiraman tersebut teman-teman ya. Nah, ini sedang melakukan penyiraman ya teman-teman. Ya, penyiraman ya. Alangkah baiknya disiram ratakan ya teman-teman. Karena kalau nggak rata takutnya ada meja yang sekernya atau kurang bagus. Biar nanti kan akar juga menyerap semuanya ya teman-teman. Kalau bisa ratakan, ya ratakan penyiramannya ya. Biar bagus juga. Dilihat tuh. Biar vitamin atau serat-serat yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut tercukupi ya titik teman-teman ya. Nah, ini udah hampir semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin mungkin sekian saja dari video kita pada kali hari ini ya. Tadi pemetikan sudah, pengaturan media sudah, terakhir adalah media dan tanaman dan vitamin semuanya sudah, terus terakhir adalah niraman. Mungkin hanya segitu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.